Mengenal hewan beruang madu. Halo sahabat Mombi, siapa yang pernah melihat beruang madu? Beruang madu merupakan beruang yang badannya paling kecil dibanding beruang lainnya loh. Siapa yang tahu apa makanan kesukaan beruang madu? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya. Beruang madu. Beruang madu memiliki panjang tubuh sekitar 140 cm. Tingginya adalah 70 cm. Sedangkan beratnya berkisar 50 sampai 65 kg. Apa ya warna kulit beruang madu? Beruang madu memiliki bulu yang pendek, berkilau, dan berwarna hitam. Ada dua warna mata dari beruang madu, yaitu coklat dan biru. Beruang madu juga memiliki hidung yang lebar dan memiliki penciuman yang tajam. Oh ya, sahabat Mombi, beruang madu bisa berlari dengan kecepatan 48 km per jam loh. Sekarang kita hitung ada berapa kaki beruang madu yuk. 1, 2, 3, 4. Benar, ada 4 kaki. Dan juga memiliki kuku kaki yang panjang loh. Kuku-kuku yang panjang ini juga digunakan untuk mempermudah mencari makan. Apakah sahabat Mombi tahu apa makanan kesukaan beruang madu? Sama seperti Benar. Beruang hantu, tentu beruang saja madu beruang madu sangat suka makan di malam madu. Hari. Tapi selain madu, ia juga suka makan serangga-serangga kecil seperti rayap atau semut. Sama seperti burung hantu, beruang madu lebih suka beraktivitas di malam hari. Sahabat Mombi, sekarang kita berhitung yuk. Ada berapa beruang madu di hutan? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar, ada 5 beruang madu. Wah, sahabat Mombi pintar. Nah, sahabat Mombi, itu dia fakta unik mengenai beruang madu. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan hewan apa lagi ya? Sampai jumpa pada video mengenal bersama Mombi lainnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.